guys. Wait, wait, kenapa ini guys nge-freeze? Apa itu muncul di situ? Ma Granny guys. Tadi kita suara Granny. Oh my god, oh my god. Katai, ini aneh banget. Oh. Minder. Ah, tidak. Oh my god. Don't take Mama Joy. Mmm, tasty. Riley. Finally, we're getting some. Feed me. Riley, it's me. Ow! Joy. You. Finally, it's we're me. Getting somewhere. Guys, help! I'm sorry, let me out. Don't take Mama Joy's child away. Joy! Feel that it's me! We are on our way to happy.
Finally, we're getting somewhere. Kita lore flip ya, kita harus cari crown lagi kali ini karena kita baru dapat satu guys. Wait, kenapa ini guys nge-freeze? Apa itu muncul di situ? Granny, nenek terkutuk guys, ada Granny di game Stumble guys. HP ku tiba-tiba mati ya, aneh banget. Kenapa? Ini ada creepy pasta lagi di game Stumble guys, kita nyalain dulu HP-nya ya karena tiba-tiba HP-nya mati. Guys, HP ku sudah oh my god sudah nyala pik. Tapi apa ini, kenapa kita beralih ke game? Ini apa ini, rumah Granny? Oh my god, ini rumah Granny guys. Tadi kita suara Granny. Oh my god, kabur. Kenapa ini game Stumble guys berubah ke game Granny? Aneh banget. Oh my god. Kita harus kabur guys.
Aku tidak tahu ini maksudnya apa. Apakah kita akan mendapatkan skin Granny di sini? Kita coba dulu memenangkannya, guys ya. Kita akan coba menangin dulu game Granny ini. Aneh banget tadi di game Stumble Games kita diteror oleh Granny yang tiba-tiba saja muncul dan membuat HP-nya, membuat layar kita tuh nge-glitch gitu loh. Tiba-tiba kita diserang oleh Granny. Dan ini dia guys, itu dia guys, Granny-nya guys. Hati-hati. Oh, dia ngamuk guys. Dia ngamuk. Buat kalian yang belum tahu, Granny ini adalah nenek-nenek terkutuk guys ya. Dia tidak bisa mati, enggak tahu juga bisa mati atau tidak ya. Kayak dia kayak mayat hidup gitulah pokoknya. Oke, kita sembunyi dulu guys. Kita sembunyi dulu di bawah. Oke, kita sembunyi di bawah laci atau apapun ini, meja ya. Semoga saja dia tidak melihat kita guys. Oke, aku masih tidak paham apa yang terjadi di game Stumble Games kita. Kenapa Granny menjadi seperti ini? Kenapa ya? Kenapa? Aneh banget ya? Kita tunggu dulu Granny-nya. Oke, itu dia. Oke, guys. Berhati-hati ya kita ya. Kita harus menegangkan ya. Walaupun ini agak-agak aneh juga, tapi tetap menegangkan gitu loh. Oke, dia kabur. Bukan kabur sih, menjauh lebih tepatnya ya. Oke, santai Rudy, santai. Ini aneh banget. Oh. Apa itu? Dia ditusuk oleh sesuatu yang mirip tentakel, guys. Apa itu? Mati kah dia? Oh my god, apa yang terjadi, guys? Oh, apa ini? Splendor Man! Kita diselamatkan oleh Splendor Man. Oh my god, Splendor Man ini mirip sama Slenderman, tapi ini adalah monster yang baik. Oh, dia menyuruh kita untuk keluar saja, guys. Dia akan membawa kita ke tempat yang aman katanya. Wow, ini tanda-tanda kita dapat skin Splendor Man sepertinya ya. Aku sudah tahu maksud dari video di sini. Sepertinya kita akan dikasih skin ini ya, skin Splendor Man, dan itu Granny di sana, guys. Oke, Granny-nya mati kah? Halo Splendor Man, oke dia berbicara tapi aku tidak mengerti apa yang dia... Oh, masih hidup! Splendor Man! Oh my god. Ini adalah Granny versus Splendor Man, guys. Oh, dia menyerang kita. Oh, kita minder. Ah, tidak! Oh my god, Splendor Man mengeluarkan tentakelnya, guys. Oh my god. Ini semakin menarik. Oh, dia mengamuk, guys. Apakah kita akan mendapatkan skin Granny? Atau kita akan mendapatkan skin Splendor Man di game Stumble, guys ya. Kita saksikan dulu pertarungan Granny melawan Splendor Man. Oke, kita lihat dulu guys. Dia mengeluarkan tentakel hitamnya yang sangat panjang dan sangat kuat. Itu sangat elastis ya. Sangat mirip sekali seperti Slenderman, tapi ini adalah versi baiknya yang menyelamatkan umat manusia ya. Jadi ini adalah creepypasta yang baik atau biasa disebut juga dengan happy pasta. Oke, dia melanjutkan lagi pertarungannya, guys. Kita hanya menyaksikan saja ya. Kita hanya melihat dari kejauhan aja. Kita tidak usah ikut campur. Oke, dia melayang. Tidak kena. Gerakannya cepat, Splendor Man ini ya. Aku sih berharap kita mendapatkan skin Splendor Man ini ya untuk kita coba di game Stumble Guys, karena sangat-sangat keren banget. Apa yang terjadi? Granny-nya dicekik tidak berdaya, guys. Apakah akan ditusuk? Oh, ditusuk dong. Oh my god. Mati kah Granny-nya? Mati kah? Jangan bilang Granny-nya mati, guys. Oh my god, jadi ternyata... Oh my god, berarti udah menang, guys. Oke, dia mengajak kita untuk keluar. Dia akan membawa kita pulang, guys. Kita diselamatkan oleh Splendor Man ini. Oke, kita akan ikutin Splendor Man ini keluar ya. Tapi gerakannya sih agak lambat sekali sih. Kenapa dia jalannya lambat ya? Seperti kakek-kakek yang agak bungkuk gitu. Mungkin karena badannya terlalu tinggi. Dan ini dia Granny yang sudah mengurung kita selama berhari-hari. Jadi Granny ini ada gamenya dan seru banget ya. Aku sudah pernah mainin. Oke, aku masih penasaran kita akan dapat skin apa, guys. Mana tadi Splendor Man-nya? Mana? Oke, dia ke pintu keluar. Sepertinya dia menyuruh kita untuk
keluar ya. Dia akan mengantarkan kita pulang ya, karena dia sudah mengalahkan Granny, si nenek-nenek terkutuk. Oke, kita disuruh keluar. Suaranya agak-agak seram juga sih ini. Oke, kita berhasil keluar dan kita saksikan bersama-sama guys, kita akan mendapatkan skin apa, Granny atau Splendorman. Aku berharap sih dapat Splendorman ya, karena sangat-sangat keren banget. Ada Happy Pass. What? Beneran dong? Kita dapat skin Splendorman di game Stumble guys. Oh my god, it's real guys. Ini nyata banget. Ini adalah Splendorman yang mirip sama Slenderman, tapi ini adalah Happy Pastanya, dan kita akan menggunakan ini untuk membantai creepypasta yang ada di game Stumble guys. Kita akan mengalahkan semua creepypasta seram di game Stumble guys menggunakan Happy Pasta, yang tentu saja kita akan menang karena kebaikan selalu menang guys ya. Oke, kita akan melihat bagaimana ya penyerangnya, kayaknya pakai ini ya, pakai apa namanya, tentakel-tentakelnya. Ini ada 4 tentakel dia, dan dia bergerak sangat elastis. Sepertinya ini jurusnya menusuk-nusuk begitu ya. Dan kita akan langsung saja gunakan skin terbaru kita, Splendorman Happy Pasta terkuat yang pernah ada. Let's go. Oke guys, ini dia guys. Oh my god, ada Granny juga ya. Walaupun aku gak dapat skin Granny-nya. Ini adalah karakter-karakter creepypasta yang ada di game Stumble guys, dan kita akan membantai mereka semuanya. Ada 4 peserta guys. Kita akan menusuk-nusuk tubuh mereka sampai mereka mati ya. Oke, di sini ada creepypasta alphabet lore di depan kita. Ini adalah huruf F ya. Ini termasuk creepypasta by the way. Oke, itu dia huruf F. Kita tusuk, langsung mati dong. Sekali serang langsung KO guys. Ternyata seperti dugaan, Splendorman kita ini. Oh, Granny juga bisa memukul menggunakan pukulan baseballnya itu ya. Jadi Granny itu selalu pakai pukulan baseball. Oke, tersisa 2 lagi guys. Kita bantai ya, kita bantai Granny-nya. Atau itu dulu, itu Slenderman by the way. Itu adalah Slenderman tapi versi Stumble guys, makanya kecil banget dan ya tidak akan begitu menyusahkan lah karena tidak begitu kuat ya. Oke, Granny yang membantainya guys, kita tidak perlu turun tangan untuk membantainya. Oh, headset kelupas. Oke, stay fokus, kita tidak boleh kalah. Oh, mengamuk Granny-nya. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana Granny dikalahkan oleh Splendorman. Pastinya kita menang ya. Kita tusuk guys, kita pukul dulu. Mundur. Santai dulu guys, kita ambil jarak dulu ya. Nah, itu dia Granny-nya. Kita sudah melihat dia kalah tadi, pasti kita menang dong ya. Nggak mungkin kalah kita. Oke, tusuk dan menangkis. Rasakan. Apakah dia mati? Oh, mati. Wah, lemah. Lemah sekali, guys. Wah, mati dia. Sangat lemah sekali. Kukira Granny-nya lumayan kuat di sini karena tadi dia di game Granny-nya itu dia ada perlawanan loh. Hilang. Hilang guys, aku baru menyadari tidak ada finish di sini. Oh my god, apa yang terjadi? Kenapa tidak ada garis finish? Sepertinya masih ada creepypasta. No. Apa ini guys? What happened guys? Tiba-tiba muncul. Slenderman versi realnya ya, bukan versi ini tadi kan versi Stumble guys, ini versi real, tubuhnya sama besarnya seperti kita ya. Oke, kita akan mengalahkan dia. Aku menggunakan skin Splendorman melawan Slenderman. Creepypasta versus Happy Pasta, tentu saja menang Happy Pasta ya. Kita bantai dia. Dia menyerang. Tidak bisa dong. Dinendang kita. Oh my god. Kita ini adalah saudara ya. Tapi kamu jahat. Hampir saja kena guys. Dia bisa menggunakan tentakel juga. Tentakel dia lebih hitam ya daripada ini. Kita serang. Kuat banget Slenderman. Mati. Oke, mati juga ternyata ya. Ya, tapi termasuk kuat sih karena kan Granny aja tadi sekali serang langsung mati. Turun. Sudah turun arenanya, kita berhasil mengalahkan creepypasta Slenderman dengan cara menusuk-nusuk tubuhnya ya sampai dia KO. Dan kita akan langsung saja auto win. Ini merupakan skin terfavoritku saat ini ya. Sudah overpower dan dia juga terkenal sangat baik ya. Ini adalah Happy Pasta Slenderman. Oke guys, ini dia
Happy Pasta Splendor Man kita, dan ini menjadi skin terfavoritku saat ini. Aku akan menggunakan ini terus untuk membantai para monster ataupun creepy pasta yang ada di game Stumble Guys lainnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baruku selanjutnya. Bye-bye.